Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi berpeluang untuk berada dalam majlis ilmu bagi mengikuti pengajian kitab Tafsir Al-Wasi' jilid yang pertama. Pada minggu yang telah lepas, kita telah menghuraikan pengenalan Suratul Baqarah, yang mana Suratul Baqarah ini bermaksud lembu betina yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, mengandungi 286 ayat. Dan Surah Baqarah ni ada 3 juzuk. Ada juzuk yang pertama, ada juzuk yang kedua, dan 3/8 daripada kandungan juzuk yang ketiga. Dan merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa syafi'ana wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yang saya hormati pengarah bahagian penerbitan, barisan para pegawai kanan, para pegawai, tuan-puan, para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi diberi subsidi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup. Lantas kita dapat menyempurnakan amal ibadat sehingga ke 19 Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kekuatan pada kita untuk melakukan amal ibadat yang disukai lagi diridainya. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi berpeluang untuk berada dalam majlis ilmu bagi mengikuti pengajian kitab Tafsir Al-Wasi' jilid yang pertama. Pada minggu yang telah lepas, kita telah menghuraikan pengenalan Suratul Baqarah, yang mana Suratul Baqarah ini bermaksud lembu betina yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, mengandungi 286 ayat. Dan Surah Baqarah ini ada 3 juzuk. Ada juzuk yang pertama, ada juzuk yang kedua, dan 3/8 daripada kandungan juzuk yang ketiga. Dan merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Disebutkan Al-Baqarah, lembu betina, bagaimana yang diungkapkan dalam surah ini, yang menceritakan tentang perihal berkenaan, iaitu pengikut Nabi Musa AS, bila mana mereka selamat daripada kepungan maut Fir'aun, lantas mereka mencari pengertian ketuhanan dengan mencari konsep ketuhanan yang salah, iaitu mereka membuat patung lembu dan menyembah patung berkenaan lalu dianggap sebagai Tuhan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa yang dilakukan oleh mereka itu sebagai satu konsep ketuhanan yang salah, berunsur syirik dan bertentangan dengan agama tauhid yang diserukan oleh Allah pada Nabi Musa AS untuk disampaikan. Kita melihat
Di dalam surah Baqarah ini ada dua pembahagian utama, iaitu bahagian yang pertama, kecuali beberapa ayat permulaan surah ini menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran dan menerangkan sifat orang-orang yang beriman, sifat orang kafir dan ciri-ciri sifat munafik. Ya, ciri-ciri sifat munafik. Dan di dalam bahagian pertama surah Baqarah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru seluruh umat manusia supaya mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dalam surah Baqarah ini dijelaskan juga tentang proses kejadian manusia, kejadian langit, kejadian bumi, tentang balasan baik atau nikmat syurga pada mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, juga balasan yang buruk yakni azab neraka dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang ingkar ataupun neraka, dan juga diceritakan tentang perihal Nabi Adam AS serta keingkaran iblis untuk bersujud pada Nabi Adam AS bermula pada ayat yang ke-39. Dan juga Allah menjelaskan tentang perihal kaum musyrikin Arab dan kaum Yahudi yang digesa untuk memeluk Islam tetapi mereka engkar untuk memeluk Islam. Dan pada bahagian kedua suratul Baqarah ini dijelaskan pula tentang hukum hakam bagi mengatur kehidupan umat Islam, meliputi perihal ibadat, solat, puasa, zakat, haji dan pelbagai jenis kebaikan yang lain. Dalam surah ini juga dijelaskan tentang perihal muamalat yang berkait dengan jual beli, hutang piutang, wasiat, menjadi saksi, pinjaman dan sebagainya. Dalam surah Baqarah juga dijelaskan tentang perihal yang berkait dengan hukum hakam munakahat, nikah, kahwin, cerai, talak, khuluq, li'an dan seumpamanya. Dan juga dalam surah Baqarah ini dijelaskan tentang perihal jenayat, hudud, kisas, kes-kes yang berkait dengan pembunuhan, peperangan dan lain-lain. Dan suratul Baqarah ni ada keistimewaan yang tersendiri bagaimana yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menganjurkan kita supaya membaca suratul Baqarah kerana orang yang membaca suratul Baqarah, menerima ajaran suratul Baqarah, dia akan mendapat keberkatan yang banyak dalam hidup. Dan bagi mereka yang mencuaikan suratul Baqarah, maknanya tak baca, tak faham, tak amalkan kandungan suratul Baqarah, orang itu akan diliputi dengan perasaan sesal, kecewa dan keluh kesah dalam kehidupannya, serta dia mudah terlibat dengan perbuatan-perbuatan salah laku ataupun perbuatan yang batil dalam hidupnya. Dan dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyorkan kita supaya kerap membaca suratul Baqarah kerana syaitan itu akan lari pada satu rumah, satu tempat yang dibacakan padanya suratul Baqarah. Tuan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, minggu lepas juga kita telah menafsirkan tentang perihal orang beriman pada ayat pertama hingga ayat yang kelima yang terdapat pada mukaddimah suratul Baqarah, dan juga kita telah menafsirkan ayat yang ke-6 dan ke-7 yang mana Allah menjelaskan sikap orang kafir yang tidak mahu beriman dengan risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka sendiri tidak berkehendak untuk beriman dengan apa yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu Allah menjelaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja bagi mereka, wahai Muhammad, jikalau dikau berikan peringatan pada mereka atau tidak beri peringatan, mereka sama saja sikap mereka, iaitu tidak mahu beriman kepada apa yang dikau sampaikan. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Kerana Allah telah menutup mata hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka, ditutup dengan serapat-rapatnya. Walahum azabun azim. Kerana keengkaran mereka untuk tidak beriman disebabkan sikap mereka itu sendiri,
lalu mereka mati dalam keadaan kufur, lalu Allah sediakan bagi mereka azab yang nazim, azab yang amat besar, siksaan yang amat besar. Jadi di sini kita jelas satu perihal yang berkait dengan ciri-ciri orang beriman, yang kedua berkait dengan orang kafir. Dan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10, Allah ingin menjelaskan pada kita tentang ciri-ciri sifat munafik. Iaitu bermula pada ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia, iaitu orang munafik, berkata, kami telah beriman pada Allah dan hari akhirat. Orang munafik ni, kita tahu definisi mereka, menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menyatakan keimanan melalui lidah mereka. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, berimanlah kamu pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik kata, "Ya, kami beriman, kami beriman." Tapi sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati. Sebab itu kata-kata mereka itu disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di kalangan manusia, orang munafik itu mengaku mereka beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan Allah menjawab, wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum. Mereka itu ingin melakukan tipu daya kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Dalam keadaan orang munafik itu tidak menyedari tipu daya yang mereka lakukan. Sebenarnya soal keimanan ni soal kepribadian. Nah, soal kepercayaan yang patut ada pada diri. Jadi kalau diseru pada mereka untuk beriman, mereka kata beriman sedangkan mereka tidak beriman, sebab itu mereka menipu diri mereka sendiri. Oleh kerana iman itu penting untuk pembangunan modal insan manusia, pembentukan masyarakat, komuniti, negara. Maka bila mereka tidak beriman, mereka dikira menipu diri mereka sendiri. Dalam keadaan mereka tidak menyedari hakikat berkenaan. Kenapa? Fi kulubihim maradun. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa? Kerana dalam hati mereka tu, dalam hati golongan munafik itu ada penyakit. Penyakit syak wasangka, penyakit hasad dengki, lalu Allah tambah penyakit itu lagi pada mereka. Nah, dalam hati ada dah penyakit. Kerana tak suka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai pemimpin, oleh kerana mereka duduk Madinah lama dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni imigran daripada Mekah, datang sekejap, dipilih, dilantik sebagai pemimpin, mereka tak senang hatilah. Mereka ada perasaan hasad dengki. Mereka tak suka. Kemudian apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bawa, dapat sambutan pula. Ramai pula orang beriman. Lantik pula baginda sebagai apa nama ni, ketua di Madinah. Kan? Jadi bertambah sakit hati mereka. Kenapa? Kerana Allah tambah penyakit hati yang sedia ada dalam hati mereka tu, ditambah dengan beberapa penyakit hati yang lain. Banyak penyakit hati ni kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah ataupun kita buka kitab Hidayatul Salikin, Sirrus Salikin, di situ Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan beberapa penyakit hati, antaranya riak, ujub, sumaah, takabur, asak dengki, panah baran. Ini di antara beberapa koleksi penyakit hati. Tak? Sebenarnya munafik ni dah ada penyakit hati. Tak? Tapi oleh kerana sikap mereka begitu rupa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, maka Allah tambah lagi beberapa penyakit hati ke dalam hati mereka itu. Kalau mereka mati dalam keadaan kufur, tidak beriman dan bersikap munafik itu, walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Tadi Allah dah sebut dah, walahum azabun azim. Bagi mereka siksaan azab yang besar. Kemudian kerana ditambahkan penyakit hati pada mereka, sikap kenistaan mereka pada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah kunci pintu hati mereka, kunci pendengaran mereka, kunci penglihatan mereka, walahum azabun azim.
Walahum azabun alim. Mereka dijanjikan oleh Allah dengan azab yang alim, azab yang pedih. Bima kanu yakzibun. Berdasarkan, disebabkan pendustaan yang mereka lakukan. Mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa ajaran yang benar. Mereka tahu baginda tidak pernah berdusta. Mereka tahu mukjizat yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan berlaku depan mata, tapi mereka tetap tidak mahu menerima kebenaran berkenaan. Sebab tu Allah sediakan bagi mereka azab yang azim, azab yang besar, azab yang pedih, bima kanu yakzibun, disebabkan sikap mereka yang mendustakan kebenaran. Dan golongan ini pula bila diseru mereka berulang kali untuk beriman. Berimanlah kamu, berimanlah kamu. Mereka mempersendakan orang beriman. Mereka bukan kadar tidak mahu beriman dan mempersendakan, mengolok-olokkan orang yang beriman. Mereka tuduh orang beriman itu sebagai bodoh. Lemah akal dan jahil. Sedangkan hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka dengan mengatakan bahawa mereka sebenarnya yang bodoh. Orang munafik itu sebenarnya yang bodoh. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-11, ke-12 dan ke-13 Suratul Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan pada mereka, janganlah kamu buat bencana dan kerosakan di muka bumi. Munafik menjawab, kami ni orang buat baik. Kami bukan buat kerosakan muka bumi. Kami ni orang baik. Kami ni buat baik. Tengok, munafik pun claim mereka buat baik. Tak ada orang pun nak mengaku dia buat salah. Tak ada orang mengaku dia buat kerosakan atas muka bumi. Termasuklah munafik. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam menyuruh mereka dengan beriman, mereka tak mau beriman. Bila orang beriman ini konsisten dengan keimanan mereka, orang munafik mengejek. Ya? Bila mereka melakukan kesilapan, kesalahan, kerosakan, mereka tak mengaku. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sebenarnya, ketahuilah bahawa orang munafik itulah sebenarnya yang membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Dalam keadaan mereka tak sedar. Orang munafik ni, dia buat salah, dia tak sedar. Bahkan dia claim ke orang, dia buat benda baik. Inilah ketetapan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya ni orang bermuka-muka dalam agama memang bahaya. Tak, terutamanya bermuka-muka di zaman moden ni. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di peringkat awal baginda tak tahu kecuali setelah diberi wahyu oleh Allah dengan gambaran sifat munafik berkenaan. Maka di zaman mutakhir ni lagilah pula. Tak, orang mengaku Islam. Dia mengaku Islam. Tapi dalam masa yang sama dia merosakkan Islam dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak. Itulah boleh kita nisbahkan mereka adalah penyambung watak munafik di zaman moden. Dan cuba kita tengok. Orang Syiah, orang liberal, sekular, Wahabi, mereka mengaku Islam. Tetapi mereka yang memecah belahkan perpaduan umat Islam. Mereka yang mempertikaikan akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam dengan pelbagai syubhat, pelbagai keraguan. Ini boleh kita istilahkan mereka ni munafik zaman moden. Walaupun tak munafik sebagaimana munafik asli di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang digambarkan di dalam surah munafik itu atau dalam surah ini Suratul Baqarah, maka kita boleh dapati kriteria kemunafikan mereka adalah jelas. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Bila dikatakan pada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang ramai yang lain telah beriman. Mereka menjawab, orang munafik menjawab, patutkah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu? Orang munafik. Kita kata, hey munafik, berimanlah kamu. Dia kata, alah takkanlah kami nak beriman sebagaimana orang bodoh tu. Orang bodoh je beriman. Mereka menempelak orang yang ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah menjawab, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Orang yang bodoh sebenarnya ialah munafik tu. Orang yang bodoh sebenarnya ialah orang munafik tu.
tapi mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Ini penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau kita nak kata, kenapa Al-Quran menggunakan kalimah safih, sufaha ni? Sebab orang munafik guna dulu kalimah tu, digunakan kalimah tu, dinisbahkan pada orang beriman. Lalu Allah membalas penggunaan kalimah berkenaan tu kepada orang munafik, kerana hakikat kebodohan tu merujuk pada orang munafik. Ini kita panggil menggunakan istilah, menggunakan bahasa yang sewajarnya terhadap apa yang mereka lakukan. Baik. Kita tengok orang munafik pada suatu hari, Abdullah bin Ubay, dan kawan-kawannya duduk sekumpulan orang-orang Yahudi. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Lalu depan mereka. Dan Abdullah bin Ubay ini kata, Yahudi, mu tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lalu sini. Mu tengok sahabat-sahabat Muhammad lalu sini. Mu tengok. Aku akan lakukan sesuatu pada mereka. Kemudian lalulah sahabat-sahabat Nabi tadi di hadapan orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Ubay pun mengalu-alukan kedatangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia kata, selamat datang wahai As-Siddiq Syekhul Islam. Kemudian dia tengok pada Sayyidina Umar pula. Dia kata, selamat datang wahai Umar Bani Adi Al-Faruq. Wahai Umar, ketua Bani Adi Al-Faruq yang kuat memperjuangkan agama Allah. Kemudian dia berpaling pula pada Sayyidina Ali. Dia kata, selamat datang wahai Ali, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang juga merupakan menantu pemimpin Bani Hashim. Kemudian, bila mana ketiga-tiga sahabat Nabi ini meninggalkan mereka bersama orang Yahudi, Abdullah bin Ubay pun berpaling kepada pengikutnya, orang munafik, dan berkata, apa pandangan kamu tentang tindakan aku tadi kepada mereka? Pengikut-pengikut dia kata, bagus mu puji sahabat-sahabat Nabi itu bagus. Maknanya depan sahabat-sahabat Nabi mereka bermuka-muka, mereka puji melangit. Tapi bila sahabat Nabi berpaling pada mereka, mereka kutuk habis-habisan. Itu antara ciri munafik yang disebutkan sebagai sebab turun ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan tentang keadaan ini. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka bertemu dengan orang beriman, orang munafik berkata, kami telah beriman. Baliknya apabila mereka kembali pada syaitan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini sebut orang munafik ni sama taraf dengan syaitan. Bila jumpa orang beriman, orang munafik kata mereka beriman. Wa idza khalaw ila syayatinihim. Bila jumpa sama-sama puak munafik mereka, Allah sebut puak munafik ni sebagai syaitan, kerana jahatnya orang munafik tu sama taraf dengan syaitan. Jadi lapas syaitan ni disebut di sini adalah bermaksud majazi. Sebut syaitan kerana orang munafik ni sama serupa dengan syaitan, sama-sama jahat, perangai. Tu. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila balik pada sama-sama puak munafik, mereka mengaku, kami olok-olok je beriman. Kami buat beriman ni olok-olok je. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas sikap olok-olok mereka dan membiarkan orang munafik meraba-raba dalam kesesatan disebabkan sikap mereka yang melampau batas. Fi tughyanihim ya'mahun. Hidup mereka meraba-raba dalam kesesatan sebab sikap mereka sendiri yang melampau batas. Walhal kalau beriman mudah aja beriman, terima aja apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikut majoriti lah kita katakan, majoriti penduduk Madinah ni beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak beriman tu minoriti ya, antaranya musyrikin, ahlul kitab dan munafik. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda
Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Sanggup sesat. Tak tahu apa yang Nabi SAW sampaikan tu petunjuk, kebenaran, hidayah. Nak jalan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi mereka tolak jalan petunjuk hidayah tu. Tak, mereka rela hidup bergeluman dengan kesesatan. Ini yang dimaksudkan membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Kenapa disebut lafaz beli sini? Maknanya hidup ni ada untung rugi. Fama rabihat tijaratuhum. Tak ada laba, tak ada untung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, disebabkan mereka tak dapat hidayah. Nah. Kita kata hidup dunia ni ada untung ruginya. Untungnya hidup dunia bila kita beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ruginya hidup dunia bila kita menolak keimanan dan kita sengaja berada dalam kesesatan. Artinya kita beli kesesatan dengan menolak keimanan. Jadi kita menempah hidup dengan penuh kerugian. Jadi hidup atas muka dunia ni tuan-puan ada untung ruginya. Untung bila kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruginya apabila kita tidak beriman dan kita disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Jadi untung rugi bukan sekadar niaga, bukan sekadar jual beli. Tak, jual baju raya, kuih raya, kasut raya, kapek raya, kereta raya aja, ataupun bisnes import export. Tak, korporat, konglomerat dan sebagainya. Untung rugi. Hakikat sebenar dalam kehidupan kita, untungnya bila kita beriman, beramal soleh, itu keuntungan yang besar bagi kita. Dan ruginya bila kita tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh. Setelah ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuat dua perumpamaan berkaitan dengan golongan munafik. Perumpamaan pertama menggambarkan orang munafik seperti sekumpulan manusia yang dinyalakan api pada mereka pada waktu yang singkat. Kemudian Allah memadamkan api berkenaan. Perumpamaan kedua, Allah menggambarkan herdekan orang munafik itu seperti sekumpulan manusia yang dikurniakan hujan yang lebat. Mereka bergembira dengan hujan tersebut yang disertai dengan kilat dan cahaya pada tempoh tertentu. Kemudian mereka berada dalam kebingungan dan berasa pelik ketika gelap gelita menyelubungi mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perbandingan orang munafik samalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Bila api itu menerangi sekeliling mereka, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkan mereka. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Dibiarkan mereka dalam keadaan gelap gelita. Nah, orang munafik ni bila hujan lebat mereka seronok. Karena hujan itu boleh menyuburkan tanah. Boleh menyuburkan tanaman-tanaman mereka. Mereka seronok. Nah, dan bila petir terpancar, mereka guna cahaya petir itu untuk bergerak, untuk berjalan, untuk mencari arah ke tempat mereka yang tuju. Nah, tapi bila hujan tu habis, Kemudian petir itu kuat, tak ada cahaya, mereka tutup telinga mereka tu. Kerana takutkan bunyi dentuman petir berkenaan tu. Dan bila tak ada dah cahaya petir itu, mereka teraba-raba dalam gelap. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Munafik itu hakikatnya mereka tidak dapat melihat. Nah, summum, mereka tidak dapat melihat. Mereka seolah-olah pekak. Summum, mereka pekak. Bukmun, bisu. Dan umyum, buta. Fahum la yarji'un. Dan dengan keadaan itu, mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Orang munafik itu, kalau kita tengok fizikal manusia biasa, ada telinga. Tapi tak mahu mendengar.
Nah, ada mata tapi tak boleh melihat kebenaran. Nah. Ha. Ha. Mereka kenapa jadi begitu? Kerana mereka menolak kebenaran wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Atau bandingannya orang munafik tu seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama-sama gelap gelita guruh serta kilat. Mereka menyumbatkan jari mereka ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara peti kerana takut mati. Mereka tidak boleh terlepas dari pengetahuan dan kekuasaan Allah. Kerana pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya. Ha. Pengetahuan Allah, kekuasaan Allah ya meliputi kehidupan mereka. Kilat itu pula hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Kullama adaa'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu. Setiap kali kilat itu memerangi mereka dengan pancaran cahayanya, mereka berjalan dalam cahaya. Apabila gelap menyelubungi mereka, mereka berhenti. Ha? Tak tahu nak bergerak, nak berjalan ke mana dalam keadaan bingung, kegelapan. Walau syaa'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jikalau Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Kalau Allah nak, Allah butakan mata mereka. Allah pekakkan telinga mereka. Kalau Allah nak, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas setiap segala sesuatu. Ha, kalau Allah nak balas munafik seketika tu juga, masa tu jugalah mereka dibutakan mata oleh Allah, dipekakkan telinga oleh Allah. Manusia ni kalau mata buta, telinga pekak, nak mulut bisu tak tahu nak jadi kata apa dah. Nak mulut bisu, telinga pekak, mata buta, tak tahu nak cakap apa dah. Sebab tu kalau kita tengok orang kurang upaya sekarang pun, dia tak rosak tiga pancak indera tu. Nak Allah Maha Penyayang, dia tak rosak tiga pancak indera sekaligus. Sebab kalau manusia tu bisu, buta, pekak, macam mana nak hidup? Ha. Tapi Allah boleh buat pada orang munafik ni dengan sikap dan kerenah yang ditunjukkan pada mereka. Allah boleh jadikan mereka sebegitu. Tetapi Allah sediakan balasan azabun alim ataupun azabun azim pada mereka ini. Di kemudian nanti sesuai dengan kenistaan ataupun kekufuran mereka. Baik, seterusnya ayat 21 dan 22 dalam surah Baqarah ni Allah SWT menjelaskan pula tentang sifat ketuhanan Allah dan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis dia cerita munafik daripada ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan hinggalah sampai kepada ayat 20. Ini cerita munafik habis dah. Pada 21 hingga 22, Allah ingin menjelaskan kepada kita pula tentang konsep ketuhanan Allah dan perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia. Wahai manusia. Abadikanlah dirimu kepada Allah. Allazi khalaqakum. Yang menciptakan kamu. Wallazina min qablikum. Dan menciptakan makhluk yang hidup sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Dengan umbudiah kamu itu pada Allah, mudah-mudahan kamu bertakwa kepadanya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas-samaa'i maa'a
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kamu pada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa pada Allah. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Dan dialah Allah yang menciptakan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuh. Dan diturunkan oleh Allah air hujan dari langit. Lalu dikeluarkan oleh Allah dengan air hujan itu pelbagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu, bagi manusia. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah itu bersifat dengan sifat Maha Esa. Ini perintah bagi Allah, umum bagi semua manusia. Tak kira lah orang yang beriman ke, orang munafik ke, orang Yahudi ke, musyrikin ke, atau sembah pelbagai bentuk animisme, bentuk-bentuk kepercayaan lain, tak kira. Jadi, lafaz yang datang, Ya ayyuhannasu abudu, wahai manusia, sembahlah Allah. Jadi, seruan pada ayat ini menunjukkan bahawa Allah menginginkan semua manusia beriman kepada apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu, untuk merangsang akal manusia supaya berfikir tentang makhluk ciptaan Allah itu. Ya? Bahawa kalau dulu musyrikin sembah berhala saja. Diambil daripada agama tok nenek moyang. Ambil tradisi sebagai satu kepercayaan. Perkara itu adalah konsep ketuhanan yang salah. Bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bawa konsep ketuhanan, sembahlah Allah, Allah yang esa, Allah yang menciptakan segala makhluk, maka sekaligus konsep ketuhanan ini menyeru manusia untuk berfikir tentang proses kejadian langit, bumi, bumi dibentangkan, tumbuhnya tanaman-tanaman yang memudahkan urusan kehidupan manusia. Itu semua adalah hasil mahsul ciptaan Allah dan sesuai dengan konsep ketuhanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan. Allah mensabitkan kebenaran putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi mukjizat Al-Quran. Buktinya Al-Quran diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melemahkan orang lain. Karena ia benar-benar datangnya daripada Allah. Ya? Allah Subhanahu taala mencabar masyarakat Arab untuk mewujudkan satu ayat. Yang sebanding dengan Al-Quran. Yang menyamai dari sudut balaghah dan fasahannya. Keutuhan perundangan yang sesuai pada setiap zaman dan tempat. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan satu ayat daripada Al-Quran yang boleh menandingi Al-Quran ini dalam bahasa Arab mengikut ucapan syair ataupun perbualan biasa yang orang Arab gunakan. Malah dalam kalangan sastra Arab yang mahir sekalipun, yang pakar dari sudut balaghah dan fasah atau menguasai ilmu mantik, badik, bayan, makni, tidak mampu membawakan satu ayat yang menyamai surah Al-Quran. Ini menjelaskan bahawa Al-Quran ini kalam Allah yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar datangnya daripada Allah dan sebagai pimpinan, sebagai hidayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman. Ayat seterusnya, ayat 23, ayat 24, Allah menjelaskan tentang sekiranya manusia ada menaruh syak wasangka terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cubalah buat dan datangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran dan panggillah orang-orang yang kamu percaya daripada orang yang mahir dari sudut bahasa untuk menolong kamu selain daripada Allah. Jika betul kamu dari kalangan orang yang benar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maka kalau kamu dapat membuat satu ayat, satu surah yang lain daripada Al-Quran ini, buatlah, silakan. Tetapi kamu tidak mampu membuatnya, melakukannya, menciptanya. Dan sudah tentu, kamu tidak dapat melakukannya, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka, yang mana bahan bakar api neraka itu terdiri pada manusia dan batu-batu berhala. Fattakun naran lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu api neraka yang mana bahan bakar api neraka itu terdiri pada manusia dan batu berhala. Batu ni bukan batu biasa, batu berhala. Kalau batu biasa, tak jadi bahan bakar api neraka. Tapi batu yang dibuat sebagai berhala dan manusia itu menjadi bahan bakaran api neraka. Yang mana api neraka itu u'iddat lil kafirin, disediakan khas untuk orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu taala mengesyorkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahawa kita perlu takut siksaan api neraka. Kerana api neraka itu terdiri bakarannya daripada batu berhala dan juga manusia. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan tentang kalam Allah tu kalam yang sebenar, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya boleh direka cipta. Sekiranya manusia dan jin berkumpul dari kalangan sastrawan, antara mereka pun untuk mendatangkan satu ayat ataupun satu surah sebagaimana Al-Quran, nescaya mereka gagal untuk mendatangkan ayat ataupun surah berkenaan. Dan kedatangan ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran itu bersifat mukjizat, melemahkan kadar ataupun daya ataupun kekuatan manusia. Ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perumpamaan kepada manusia. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikanlah kabar gembira pada orang beriman dan yang beramal soleh itu. Sesungguhnya mereka beroleh ganjaran syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadha allazi rizqna min qabl. Setiap kali mereka diberi satu pemberian daripada jenis buah-buahan syurga, mereka berkata, inilah yang telah kami diberikan dahulu waktu di dunia. Mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tetapi hakikatnya berbeza. Wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan syurga tu atau diberi rezeki syurga tu sama dari sudut rupa tetapi hakikat kelazatan tu berbeza. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi ahli syurga tu disediakan pasangan isteri-isteri yang sentiasa suci bersih. Wahum fiha khalidun. Dan mereka berada dalam syurga kekal buat selama-lamanya. Ini ganjaran yang Allah kurniakan kepada orang-orang beriman. Jadi kita beriman pada Allah SWT, walaupun diejek oleh orang munafik, dituduh sebagai bodoh, walaupun dihina oleh orang kafir, ditentang, dilawan dan diperangi oleh orang kafir, tapi keimanan kita ni atas kalimah tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan diberi ganjaran oleh Allah. Dan Allah janjikan ganjaran syurga, yang mana syurga ni satu tempat tinggal yang kekal, yang eksklusif, yang mewah berbanding dengan nikmat dunia. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa mi'atu rahmah wa yanzilu ila dunya rahmatan wahidah wa amal baqiyah fil jannah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 100 rahmat dan Allah campak satu rahmat saja ke dunia untuk disantapi oleh penduduk dunia, dan 99 rahmat lagi Allah sediakan di syurga. Itu nisbah 99 rahmat di syurga
nak banding dengan satu rahmat yang Allah kurniakan di dunia. Dan ganjaran untuk ahli syurga, masuk syurga, kekal dalam syurga. Dan dalam syurga itu ada mengalir air sungai. Mengalir air sungai. Air sungai di syurga itu bukan macam sungai kita. Sungai syurga itu boleh minum. Dan pelbagai variasi kesedapan, kelazatan, kenikmatannya. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak. Tapi nikmat-nikmat di syurga itu tidak boleh, tidak pernah dipandang dengan mata, tidak pernah terdengar dengan lintasan telinga, atau tidak pernah dibayangkan dengan akal manusia. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Nah, tak pernah lintas dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga. Nikmat-nikmat di syurga itu begitu indah dan mempesonakan. Dan orang beriman masuk syurga bukan sekadar makan, minum, lauk, pauk, tilam, katil, rumah yang mewah dan eksklusif. Tetapi mereka diberi, walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka diberi isteri-isteri yang suci, yang cantik, yang comel-comel loteh. Kalau kaum wanita, mereka ada perasaan cemburu sikit bila baca ayat ni. Rugi ustaz. Allah beri apa nama ni, pasangan isteri kepada orang lelaki je. Habis kami perempuan ni tak ada pasangan ke? Ada juga. Ini kita panggil itlaqil juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan lafaz yang umum tapi dikehendaki oleh Allah dengan maksud yang khusus. Sebut orang lelaki boleh bini-bini hak comel, hak muda, hak perawan, suci bersih belaka. Apakah wanita itu tidak ada bahagian? Ada. Ini orang panggil min itlaqil juz'i wa iradatul kulli. Sebut lafaz yang sebahagian tapi nak maksud keseluruhan. Kadang Al-Quran sebut lafaz keseluruhan tapi nak maksud sebahagian sahaja. Ada juga. Ini kita belajar dalam bidang ilmu tafsir ini, banyak gaya bahasa yang disebutkan oleh Al-Quran gitu. Jadi kalau kita kata, saya tak sahih bidadari ustaz, saya nak bini saya, pun boleh juga. Allah upgrade lah bini kita tadi tu. Hak bini, hak biasa di dunia ni, sekali comel kita tengok. Kalau masuk syurga, 99 kali di upgrade. Kecomelan, kemudaan, keperawanan, kesucian. Kalau kita kata, orang sekarang ni boleh buat bedah plastik. Tak boleh buat bedah plastik. Gigi jongang. Ada. Apa lagi kita kata? Gigi jongang, bibir tebal, bibir tinggi. Tak? Hidung kita kata, hidung penyek kita kata, muka tembok. Kan? Pergi Korea, pergi China, cari klinik yang bagus, buat pembedahan plastik, balik-balik, wah, jadi supermodel. Kan? Balik-balik, Hana Delisha pun kalah. Kan? 30 pesanan suara drama tu. Nah, kita tengok. Kalah dia. Ni orang-orang yang tak cantik, boleh lakukan pembedahan plastik jadi cantik. Itu ni sebuah dunia. Tapi kalau akhirat, kita kata tak nak isteri-isteri. Walahum fiha azwajum mutahharah. Betulkah kita tak nak? Allah bagi. Satu hal. Yang dua, kalau kita tak nak, kita minta dengan Allah. Allah, saya tak naklah. Walahum fiha azwajum. Bidadari-bidadari ni. Saya nak isteri saya juga. Allah upgrade lah isteri kita tu. Daripada sekali ganda cantik masa dunia, sampai 99 kali ganda. Tak cantik lagi. Kan orang biasa, muka orang biasa pun kita kata dah cantik dah. Bila kena make up lagi cantik. Tambah-tambah pula orang tak biasa kena make up. Tak biasa kena bedak. Inilah gambarannya. Bukan kita boleh fikir dengan akal yang benda gini. Ini adalah janji Allah. Dan janji Allah pasti janji yang benar. Kita kata suami saya tak cantik ustaz, suami saya tak handsome, suami saya tak lawa. Dan bila sampai di syurga nanti, di upgrade 99 kali ganda, itulah nikmat yang tak dapat kita tengok dengan mata di dunia, yang tak pernah kita dengar pada pendengaran telinga ataupun tak boleh lintasan pada akal kita bahawa benda ni wujud. Dan kita dalam syurga, wahum fiha khalidun, kekal ada dalam syurga. Syurga dah ada sekarang. Ya, syurga dah ada. Habis tak ada orang dalam syurga?
Adakah Allah mencipta syurga itu sia-sia? Neraka. Neraka dah ada sekarang. Ya, neraka dah ada. Memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, "Iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqatil abwaabun nar wa suffidatish shayatin." Bila mari bulan Ramadan ni, Allah buka pintu syurga. Ha, memang pintu syurga tu buka. Cuma Allah tutup hijab depan mata kita, tak nampak pintu syurga yang dibuka. Jadi kita buat transformasi mudah je. Tengok pintu rumah, tengok pintu bilik, tengok pintu gerbang, tengok pintu kereta, tengok pintu jabat, tengok pintu tandas, tengok pintu almari. Transformasi, tengok pintu-pintu-pintu-pintu ni, nampak pintu syurga. Tengok pintu-pintu-pintu-pintu ni, nampak pintu neraka. Ha, kita nak pilih pintu mana? Pintu syurga atau pintu neraka? Pilih satu antara dua. Kita hanya ada satu hati, bagaimana dalam satu hati itu ada dua cinta. Kalau kita cintakan maksiat, artinya kita pilih pintu neraka. Kalau kita cintakan ibadat dan taat, artinya kita pilih pintu syurga. Alhamdulillah, kita tetap satu hati, satu cinta. Cinta, iman, ilmu dan amal menjuruh kita ke pintu syurga. Tu. Kalau kita tengok apa? Cerita apa? Nadi Ahmad Latifah Umar tu. Tuai padi antara masa. Kan? Apa? Kalau tuan apa? Mati dahulu. Nantikan saya di pintu syurga, kan? Dalam cerita tu dia nak nyanyi ya, dia nak nyanyi tak sembahyang pun. Nah. Dalam Al-Quran ni, ya, innal ladzina amanu wa amilussolihat. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Oh, yang beriman, beramal soleh. Beriman. Allah melekat kita rasul qada hari kiamat. Amal soleh. Solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, makan benda yang halal. Barulah ayat masuk syurga. Ni kalau berlakon filem, duk nyanyi-nyanyi nak masuk syurga. Nyanyi buat lirik nak masuk syurga. Tak masuk syurga juga. Bukan begitu cara nak masuk syurga. Kan? Orang sekarang ni, syurga dia buat nyanyi boleh. Dia buat hiburan boleh. Berkait dengan syurga ni, baik Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Kan? Neraka ni pula janji ancaman Allah berkait hamba-hamba Allah yang neraka lagi berbuat maksiat. Tu. Ya. Baik. Kita tengok sikit lagi. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perbandingan apa saja. Seperti seekor nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripada nyamuk. Kerana perbandingan tersebut ada hikmahnya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ. Iaitu kalau orang yang beriman, mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma za arada Allahu bihadza masala. Bagi orang kafir pula, mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan begini? Orang kafir kata, alah, kenapa Tuhan nak buat perbandingan dengan seekor nyamuk? Quran apa ini? Nah, kalam Allah apa begini? Itu kata-kata orang kafir lah. Ya? Itu kata-kata orang kafir. Tapi bagi orang beriman, tak kisahlah Allah nak buat perbandingan dengan nyamuk ke, Allah nak buat perbandingan dengan lalat ke, atau perbandingan yang lebih besar, atau perbandingan yang lebih kecil daripada tu ke, tak apalah sebab kalam Allah. Allah sendiri nak buat perbandingan dan ada motif di sebalik perbandingan berkenaan. Nah. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Allah akan menjadikan ramai orang sesat dengan sebab perbandingan itu. Dan akan menjadikan ramai pula yang mendapat petunjuk dengan sebab perbandingan itu. Ya? Dan Allah tidak akan menjadikan seseorang itu sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah nak buat perbandingan apa-apa pun kita terima aja. Selaku orang beriman. Tak? Kalau orang munafik, kalau orang kafir dia pertikai pula.
Kenapa Allah buat perbandingan begini, begini, begini? Takkanlah Al-Quran ini kalam Allah yang agung sanggup buat perbandingan dengan nyamuk atau perbandingan dengan lalat? Tak. Ha, nak ceritanya sikap. Sikap orang kafir, sikap orang munafik ni banyak membantah-bantah. Banyak alasan, banyak songeh. Sedangkan sifat orang beriman, terima aja kalam Allah tu. Ya? Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bih ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun, iaitu orang-orang yang mencabuli perjanjian dengan Allah sesudah diperteguhkan perjanjian itu dan memutuskan perkara yang diperintahkan oleh Allah supaya dihubungkan. Mereka pula melakukan kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Perbandingan dengan nyamuk dan seumpamanya telah menyebabkan ramai orang bertambah sesat. Dan dalam masa yang sama, ramai orang yang bertambah hidayah dan keimanan mereka pada Allah. Allah turun ayat ni. Allah turun ayat, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, menyebabkan penduduk Madinah ni ada yang sesat, ada yang beriman. Yang sesat kata, Allah cakap apa kat benda-benda hak berkait dengan lalat, hak nyamuk, perumpamaan ni tak setaraf dengan Tuhan. Kan, sedangkan orang beriman tu terima aja perbandingan apa pun selaku kalam Allah kerana ia ketetapan daripada Allah. Nah, beza antara sikap beriman, mudah terima, mudah percaya. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza bagi orang kafir, orang munafik. Mereka tentang, mereka lawan, mereka pertikai. Macam kita lah arahan. Tak? Arahan perkhidmatan. Arahan dalam perkhidmatan awam. Arahan dalam jabatan. Arahan yang bos sampaikan pada kita. Banyak songeh. Cakap gitu, cakap gini, cakap gitu. Terima arahan buat lah. Terima arahan buat lah. Tak? Selagi kata arahan tu bukannya mungkar, bukannya maksiat, tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariah dan akhlak, buatnya lah. Arahan perkhidmatan kita panggil. Nampak? Kalau arahan tu bertentangan dengan akidah syariah akhlak, tu tidak boleh dibuat. Nah, kerana la ta'atu li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita menurut perintah makhluk dalam melakukan maksiat dan kedurhakaan kepada pencipta, iaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah kita baca ayat ni kita tahu. Dalam suratul Baqarah ni ada perihal orang beriman dan ciri-cirinya, perihal orang kafir ada ciri-cirinya, perihal orang munafik ada ciri-cirinya. Itu patut kita memahami kondisi berkenaan. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimanakah kamu tergamak mengkufuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala padahal kamu dahulunya mati belum lahir? Ni Allah tanya, hey manusia yang kufur, kenapa kamu kufur pada Allah sedangkan dulunya kamu mati? Mati di sini maksudnya tak ada. Bagaimana kamu kufur pada Allah? Belum ni kamu tak ada pun. Kamu tak ada cipta pun. Kemudian, fa'ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Belum ni kamu tak ada. Allah ciptakan kamu. Summa yumitukum. Setelah tu Allah mematikan kamu. Bila cipta, panjang hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Summa yumitukum. Allah matikan kamu setelah kamu hidup. Summa yuhyikum. Bila mati, hidup balik. Summa ilaihi turja'un, dan kamu semua akan dikembalikan pada Allah. Ni Allah tanya orang kafir, hey orang kafir sembah berhala, orang kafir Yahudi, ahlul kitab. Nah, ataupun orang kafir yang ikut agama Nabi Isa dan seleweng agama Nabi Isa dengan konsep Kristian Trinity. Tak kiralah orang kafir, bila kita sebut orang kafir ni Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, ahlul kitab, sembah berhala, orang kafir. Bagaimana kamu kufur pada Allah? Sedangkan sebelum daripada ni kamu tak ada. Lepas tu, istilah di sini digunakan, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu mengkufuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa kuntum amwatan, belum ni kamu mati. Mati di sini atas lafaz majazi. Bukan kata mati lagi, tak mati lagi. Wa kuntum amwatan, lafaz amwatan di sini ni, mati digunakan atas majazi.
sebenarnya tak mati. Yang dimaksudkan wa kuntum amwatan di sini ni sebelum ni kamu tak ada. Bagaimana kamu kufur pada Allah? Belum ni, kamu tak hidup lagi. Allah yang cipta langit, cipta bumi dan isi kandungan antara keduanya. Bagaimana kamu kufur pada Allah? Aku yang buat langit bumi. Dan mu sebelum ni tak ada lagi. Bagaimana kamu nak kufur pada aku? Nak lawan aku? Nak tentang aku sebagai Tuhanmu? Itu cabaran Allah. Jadi lepas mati di sini, maksudnya manusia belum ada. Kalau kamu belum ada, kamu nak lawan aku sebagai Tuhan pencipta. Patut? Soalnya begitu. Jelas? Maksud dia. Fa'ahyakum. Kalau kamu tu tidak ada, daripada bangsa yang tidak ada, aku hidupkan kamu, aku ciptakan kamu. Bagaimana kamu kufurkan tentang aku sebagai Tuhan kamu? Belum ni kamu tidak ada. Bagaimana kamu kufur padaku? Yang keduanya, bagaimana kamu kufur kepadaku? Aku yang menciptakan kamu. Itu maksudnya, fa'ahyakum, aku yang cipta kamu. Aku yang lahirkan kamu. Tentukan kamu ni, temu apa nama ni, benih ayahmu, benih makmu, makmu mengandung dalam tubuhnya, mengandungkan kamu, tentukan cukup tempoh 9 bulan, dan lahirkan kamu, beri nyawa, jasad, akal, hati, roh, nafsu pada kamu. Bagaimana? Bila kamu besar, kamu hidup, kamu berakal, kamu boleh kufur padaku. Ada dua perkara. Yang pertama Allah tanya, mengapa kamu orang kafir kufur kepadaku sedangkan kamu sebelum ini tidak ada? Amwatan. Yang kedua, bagaimana orang kafir kamu kufur padaku sedangkan aku yang menciptakan kamu? Fa'ahyakum. Summa yumitukum. Bagaimana orang kafir kamu kufur padaku sedangkan aku ini yang mematikan kamu? Kemudiannya, yuhyikum. Bagaimana orang kafir kamu kufur kepadaku? Aku yang menghidupkan kamu setelah dari kematian kamu. Jadi ada empat perkataan tu. Amwatan fa'ahyakum. Kemudian summa yumitukum. Kemudian summa yuhyikum. Mati yang pertama ialah kamu tidak ada di alam buana ini, belum dicipta. Ahyakum di sini hidup, maknanya dicipta, dilahirkan. Summa yumitukum, dimatikan kamu semua. Fa'ahyakum, yuhyikum, dan kamu dibangkitkan kembali setelah kematian kamu. Jadi empat perkara Allah tanya ni. Empat perkara, empat peringkat Allah tanya kita. Bagaimana kamu kufur kepadaku, belum ni kamu tidak ada. Bagaimana kamu kufur kepadaku sedangkan aku yang menciptakan kamu? Bagaimana kamu kufur kepadaku sedangkan aku yang mematikan kamu? Bagaimana kamu kufur kepadaku sedangkan aku yang membangkitkan kamu setelah jenazah kamu atau mayat kamu hancur di dalam tanah? Tu. Jadi tak ada hujah kita nak jawab apa nama ni hujah Allah, tak ada hujah kita. Sebab kita beriman. Tapi bagi orang kafir, tak boleh nak jawab. Hujah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Summa ilaihi turja'un. Kamu semua akan dikembalikan pada aku. Tu. Jadi untuk apa kita mengingkari beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita gagal menjawab hujah. Sebab itulah kalau kita sedar konsep ajaran tauhid ni, kita yakin kalau Allah cipta langit, bumi, bulan, bintang, Allah cipta manusia daripada ada pada tiada, daripada ada pada mati, daripada mati bangkitkan kembali, dan daripada mahsyar dibangkitkan kembali, ini kepercayaan yang sebenar-benarnya yang patut ada bagi setiap manusia. Jadi orang yang bersifat etis menolak konsep ketuhanan, dan orang yang kufur pada Allah, engkar untuk tidak beriman dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya mereka memandulkan fungsi kemanusiaan mereka sendiri. Dan ayat yang seterusnya, daripada ayat 30 hinggalah kepada 34 berkaitan dengan penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang manusia adalah khalifah di muka bumi. Dan malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Nabi Adam alaihi salam. Ini antara hikmah Allah cipta bumi ini
untuk diimarahkan oleh manusia, dan sebab musabab Nabi Adam AS dengan Hawa memakan buah larangan dalam syurga, iaitu buah khuldi. Ulama khilaf pendapat, pokok khuldi ini macam mana? Sama ada dia macam anggur ataupun macam gandum ataupun macam tin. Ulama khilaf pendapat. Tapi yang jelasnya sepakat ulama buah khuldi ini pohon tu dalam syurga yang telah dimakan oleh Sayyidina Hawa kerana terpengaruh dengan pujuk rayu syaitan. Lalu Adam dan Hawa alaihi salam diturunkan darjat mereka ke bumi daripada syurga, dan mereka terpaksa menerima cabaran kehidupan di bumi bersusah payah kerana perihal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam alaihi salam itu bukanlah satu kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil saja, dan tidak dianggap sebagai satu kesalahan yang besar. Dan jika kesalahan pun Nabi Adam AS bertobat pada Allah, dan Allah terima tobat Nabi Adam AS. Dan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah percaya bahawa para Nabi dan para Rasul itu maksum, dan akhirnya Allah SWT dengan hikmahnya jadikan peristiwa itu, peristiwa penurunan Nabi Adam AS dengan Hawa itu, untuk manusia mengembangkan bakarnya sebagai khalifah memakmur bumi itu. Okey. Jadi bukan semata-mata kerana nak cerita powernya syaitan yang menggoda Adam dan Hawa di syurga, ataupun bukannya nak menjelaskan tentang kesalahan yang dibuat oleh Sayyidina Adam dan Hawa memakan buah larangan, tetapi kemuncaknya daripada peristiwa itu, sebab musababnya ialah untuk nak memakmurkan bumi dengan keturunan Nabi Adam AS. Sungguh pun begitu, kita perlu ingat bahawa syurga merupakan warisan kehidupan kita yang sebenarnya, yang kita wariskan daripada Nabi Adam AS dan Hawa. Ini ayat yang panjang yang berkaitan dengan kisah manusia sebagai khalifah di muka bumi, Nabi Adam dan Hawa, dan juga pujuk rayu syaitan itu. Ya? Nanti kita akan sambung pelajaran kita pada sesi yang akan datang, insyaAllah lepas raya nantilah. Lepas raya nanti kita akan sambung balik. Kita akan baca kitab Tafsir Al-Wasiq ini sampai habis. Kalau tak baca, saya pun tak baca juga. Kalau tak buat kelas hari ini, saya pun tak baca. Kan? Kalau saya tak baca, tuan-puan pun tak dapat nak kongsi kandungan-kandungan Tafsir Al-Wasiq tu. Ya. Jadi kita baca sikit-sikit, lama-lama habislah, insya-Allah. Ya. Kita sambung pada ayat yang ke-30 tu. Ya. Pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Ya. Baik, ada soalan? Ada nak bincang? Ada nak tanya? Silakan. Ustaz, sama Ustaz, ada? Jom. Tanya lah, kata nak tanya. Tanya apa? Kitab ni boleh beli. Boleh beli, dijual di kedai buku kita. InsyaAllah ada diskaun, insyaAllah. Kalau tak nak beli, ambil free je. Jual nama saya, ambil free je. Ustaz Tami Hambaya. Tak apa, saya bayar.
Ini banyak lagi ni, surah Baqarah ni. Saya bajet 5 tahun lagi pun tak habis. Sebab 286 ayat. 286 ayat. Dan kita kalau kita boleh buat seminggu sekali, dalam 10 ayat ya kita boleh tafsirkan. 10 ayat je. Itu pun tafsir secara wasit, secara santai saja. Kalau kita tafsir secara panjang lebar, secara berat, 10 tahun pun tak habis ni satu jilid ni. Kan ini kalau kita kuliah seminggu sekali, Jumaat. Seminggu sekali. Kalau kuliah masjid, sebulan sekali, tak tahu dah. Kan? Ataupun sebulan dua kali kalau kuliah masjid. Waktu tafsir ni dia panjang subjek dia. Dia kena kuliah seminggu sekali. Baru cepat sikit kita belajar dan banyak sikit manfaat yang kita dapat insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu sesi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ayat yang kita baca dan kita dapat pelajaran daripadanya berkait dengan ciri-ciri orang beriman yang beramal soleh, mudah menerima kebenaran, beramal dengan kebenaran dan kita boleh lihat sifat-sifat kebenaran tu dalam kehidupan mereka. Dan bagi orang kafir, bagi orang munafik, mereka menentang kebenaran, mereka memperolok-olok kebenaran dan cuba menghapuskan kebenaran. Sikap mereka kasar, kerah, bengih. Dan bagi sifat munafik, walaupun mereka sikap berlembut-lembut di hadapan orang beriman, mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Bermuka-muka dengan orang beriman, berlembut-lembut dengan orang beriman, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka dan dalam masa yang sama, mereka tetap berikrar untuk menghapuskan orang yang beriman itu. Ya? Dan kita tengok di sini juga, kita beriman pada Allah dan beramal soleh tak sia-sia. Allah akan beri ganjaran pada kita dengan ganjaran besar di syurga. Segala kesenangan, segala kemewahan disediakan oleh Allah di syurga. Dan bila kita dimasukkan dalam syurga, kita kekal berada dalam syurga buat selama-lamanya. Jadi, jangan kita fikir kita nak duduk dunia ni dengan selesa, dengan mewah, dengan kaya raya. Itu tidak sewajarnya. Ya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Ha? Berzuhudlah kamu terhadap mata benda dunia. Nescaya kamu dicintai oleh Allah dan berzuhudlah kamu terhadap barangan yang terdapat di kalangan manusia. Nescaya kamu disukai manusia. Zuhud ni ialah kita mengambil dunia dengan sekadar kepentingan ibadat kita. Makan kadar cukup, minum cukup ibadat, pakai cukup ibadat, reta benda cukup kadar ibadat. Ya? Tak ada kata nak lebih-lebih, nak tamak, nak senang, nak kaya, nak mewah sehingga kita banyak melebihkan urusan-urusan dunia berbanding urusan akhirat. Ya? InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita ini lepas raya insyaAllah pada satu masa yang akan ditentukan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Akhiran aku liqa lihaza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.